anda mulakan WhatsApp dalam bisnes anda. Dalam video ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana anda boleh menggunakan WhatsApp for Business untuk meningkatkan close sale dalam bisnes anda. Jadi tunggu apa lagi, check out this video. Thank you guys. Hey, hi dan bertemu kita sekali lagi dalam perkongsian berkaitan dengan pemasaran online dan juga teknik-teknik terkini yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan bisnes online anda bersama saya Fairuz Razak. Dan jika anda baru pertama kali melihat video ini, pastikan anda subscribe YouTube channel saya di bawah ini. Okey, baiklah, untuk kali ini saya bakal berkongsi dengan anda satu tools yang anda boleh gunakan untuk mempertingkatkan lagi sales dalam bisnes online anda. Okey, apa tersebut? Ia dinamakan WhatsApp for Business. Okay, WhatsApp for Business adalah satu tools ataupun dia macam WhatsApp tapi dia lebih user friendly kepada peniaga-peniaga online seperti kita. Jadi untuk melihat dan bagaimana cara untuk set up WhatsApp for Business ni, saya dah sediakan satu video tutorial yang complete khas untuk anda, dan pastikan anda tengok video ini sehingga habis. Okay, alright, check it out. Okay, baiklah, untuk menginstall WhatsApp for Business, pada mulanya anda pergi kepada Play Store, and then anda cari WhatsApp for Business. Macam kat dalam ni dah ada WhatsApp for Business. Okay, anda klik pada WhatsApp for Business. Okay, kemudian akan ada paparan untuk anda install WhatsApp for Business. Jadi anda klik install. Okay, tunggu sementara WhatsApp for Business install sepenuhnya lah. Okay, and then kemudian anda openkan ataupun anda buka aplikasi WhatsApp for Business ni. Okay, and accept and continue, agree and continue. Okay, okay, do easily connect with her and send this photo video. Access to your contact and your device photo media. And then kita klik lah continue di untuk masuk. Okay, allow WhatsApp Business to access your contact. Okay, jadi kita allow lah kat sini. Okay, seterusnya anda masukkan nombor telefon anda. Okay, kalau macam dalam kes saya ni, saya menggunakan saya menggunakan phone number yang lain lah. Okay, phone number yang baru. Okay, and then klik pada butang next. Okay, tekan okay. Okay, tekan continue. Allow. Okay, kemudian dia akan resend SMS kepada ni. Okay, 518876 518876. Okay, dan dia akan verify. Okay, ni sekiranya anda menggunakan backup ataupun anda ada backup sebelum ni, anda boleh update backup tersebut daripada Google Play Service lah. Kalau tak ada, anda boleh skip saja. Okay, okay, macam dalam ni dia kata dia dia jumpa backup. Jadi kalau anda nak ni, anda just move dan masukkan backup. Anda restore anda punya ni. Okay, kalau tak ada, anda tekan just next lah sebab ni SIM card yang baru. Okay, yang ni business info saya yang sebelum ni lah. Jadi saya anda boleh setkan apakah business info yang anda nak letak kat sini. Okay, contohnya kalau anda nak letak apa-apa saja business anda, anda boleh namakan business anda tu di sini lah. Okay, klik pada next. Okay,
Okay, jadi your business name will be set to Video Animasi Premium. Okay, once set, this can be changed. Are you sure? Okay, pastikan anda betul-betul dapatkan apa nama business yang anda nak letak. Okay, jadi saya sure yang nama dengan business saya sebagai Video Animasi Premium. Okay, kemudian anda telah berjaya untuk install. Okay, anda dah berjaya untuk install anda punya WhatsApp for Business. Kemudian anda pergi kepada setting ni. Okay, kat setting ni tak ada apa yang anda perlu buat. Okay, yang pentingnya anda pergi ke bahagian setting yang ada 3 titik ni. Okay, dekat sini. Okay, anda pergi ke bahagian untuk setting, anda pergi ke bahagian ini, 3 titik ni. Okay, and then anda pergi ke bahagian setting, and then pergi ke bahagian business setting. Okay, kat sini anda dapat lihat beberapa feature yang ada pada WhatsApp for Business. Okay, alright. Contohnya macam away message, greeting message dengan quick reply lah. Okay, yang pertama anda pergi kepada profile untuk mengupdatekan maklumat business anda. Anda pergi ke sini. Okay, ke sini. Okay, macam ni saya dah update saya punya business. Okay, ni business account saya. Ni contoh bagaimana nak set. Okay, contohnya kat sini, pada bahagian ni, kalau anda nak letak, macam saya letak Bandar Baru Bangi lah. Okay, nanti dia akan pinpoint, ataupun anda boleh update location. Di bahagian ni anda pergi ke bahagian professional, ataupun anda boleh pilih apa-apa sahaja kategori yang ada di dalam WhatsApp ni. Okay, anda boleh pilih mana-mana ada automotive, beauty, spa, clothing, education, entertainment. Okay, okay, kemudian kat sini anda boleh type apa saja yang anda nak berkaitan dengan business anda, apa apa yang anda nak prospek anda tahu berkaitan dengan diri anda. Okay, di sini yang pentingnya, okay, di sini yang penting. Okay, bila anda masuk di sini, anda kena pastikan anda update waktu bekerja anda atau waktu anda bekerja lah. Okay, jadi apa kepentingan anda update? Sekiranya macam saya letak ni 8 pagi hingga 11.59 malam, sekiranya ada prospek ataupun ada customer yang WhatsApp selain daripada waktu business hour saya, dia akan mendapat away message. Okay, itu kepentingan yang kita boleh buat lah. Okay, alright. Okay, sekarang, kemudian anda boleh masukkan email untuk bisnes anda di sini. Macam saya masukkan Video Animasi Premium at gmail.com. Dan sekiranya ada website, anda boleh masukkan website di bahagian inilah. Okay, jadi inilah berkaitan dengan cara untuk anda update profile untuk bisnes apa ataupun WhatsApp bisnes anda. Okay, dah settle semua ni, anda tekan save. Okay, nampak? Okay, right. Okey, jadi ini adalah paparan bagi business profile anda, business account anda dalam WhatsApp. Okey, right. Okey, kemudian kita patah balik. Okey, ni statistik. Okey, statistik ni adalah feature anda boleh mengesan bilangan mesej dihantar, mesej yang sampai kepada pelanggan, dan mesej yang dibuka atau dibaca, dan juga mesej yang diterima. Okay, contohnya anda dah send berapa banyak mesej, and then sama ada mesej tu deliver atau tak deliver, dan mesej tu dibaca atau tidak, anda boleh tengok kat bahagian ni lah. Okay, jadi melalui statistik ni anda dapat lihat berapa ramai closing rate dan produk atau servis anda yang dijual. Okay, contohnya closing rate sangat penting lah untuk anda lihat sama ada jualan anda berkesan atau tidak kalau anda menggunakan WhatsApp untuk close sale. Okay,
Itu untuk bahagian statistik. Okay. And then kita pergi kepada bahagian messaging tools ni. Okay, ini yang menarik ni. Okay, ada away message. Okay. Away message ni maksudnya dia akan automatically reply with a message when you are away. Okay, contohnya katakanlah pada tadi saya dah set up kan, dekat bahagian profile tadi saya set up waktu operasi saya daripada Isnin sehinggalah Ahad. Okay, kalau anda perasan kat sini, okay, tadi saya dah profile ni. Okay, saya buat macam ni. Okay, ni Saturday, Sunday. And jadi katakanlah selain daripada kata dia WhatsApp saya pada pukul 3 pagi dan sebagainya, away message ni akan take over. Okay, contohnya kita buat kat sini. Anda boleh letak kat sini, edit. Okay, dah edit kat sini. Edit. Okay. Oh, anda kena enable kan dulu. Okay. Okay. Terima kasih kerana terima kasih kerana menghubungi kami. Kami akan menghubungi anda secepat mungkin pada jam 8 pagi esok. Okey, ini penting supaya okay, contohnya kita nak letak smiley kat sini kan. Okay, right. Jadi kita dah setting apa semua tadi. Kemudian kita save kita punya away business lah. Okay, ini adalah untuk away business. Okay, jadi kita setkan kepada always send lah tadi. Okay. Kemudian kat sini anda pergi ke bahagian greeting message. Okay, apa itu greeting message? Okay, message ni akan dihantar secara automatik kepada pelanggan yang pertama kali message kepada anda. Okay, jadi macam saya dah buat kat sini, kita ni enable kan. Welcome, selamat datang ke video animasi premium. Boleh kami bantu? Okay, ini adalah welcome message. Tak smiley sikit kat sini. Okay. And then lepas anda dah save kat bahagian ni, ni adalah greeting message lah. Okay, tadi greeting message. Okay, jadi message ni, okay, greeting message ni, untuk maklum anda, akan dihantar ke pelanggan anda yang menghantar message kepada anda untuk pertama kali atau jika tidak ada aktiviti selama 14 hari. Katakanlah pelanggan anda tersebut menghubungi anda pada hari pertama hari ni, and then kemudian tak ada aktiviti, kemudian pada hari yang ke-15 dia message anda semula, jadi dia akan mendapat greeting message ini. Okay, alright. Kemudian, okay, kemudian satu benda yang menarik adalah quick replies. Anda boleh setting quick replies. Okay, okay, quick replies ni anda boleh, contohnya anda boleh save ataupun letakkan something. Maksudnya anda save data anda kan, biasanya kalau kata dulu kita nak reply orang,
Orang tanya berkaitan dengan nombor bank, nombor akaun bank dan sebagainya, kita kena copy dalam macam aplikasi lain lah. Contohnya template, macam kalau saya, saya biasa gunakan notepad and then copy and then tampalkan. Jadi ini tak perlu. Anda boleh menyimpan beberapa mesej yang anda sering gunakan. Okey, contohnya kat sini kan, anda boleh add. Okey, contohnya thanks kan. Okey, thanks ini kita boleh edit. Okey, shortcut dia adalah yang ni lah, apa masukkan nilai yang apa tu, palang, palang thanks. Kalau anda panggil palang thanks ni, okey, contohnya kat sini saya ni, ni thanks kan, terima, saya nak namakan ni terima kasih lah, terima kasih, terima kasih, thank you lah, senang. Okey, jadi mesej anda kat sini, terima kasih kerana menghubungi kami. Have a nice day. A nice day. Okay, contohnya. Dan kita masukkan smiley kat sini. Okay, save. Okay, ini thank you. Kalau kata anda nak nombor 2, nak detail berkaitan dengan business. Okay, ini adalah detail bagi, eh ini pula. Okey, tak ya, tak ya palang tu, eh palang tu untuk shortcut je. Ini adalah detail berkaitan bisnes kami ataupun detail berkaitan dengan servis yang kami lakukan. Okey, and then bla 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 bla. Shortcut dia, kita pergi sini, kita namakan dia detail. Okey. Okey, alright, kita save. Okay, kemudian kita tambah lagi. Ini adalah nombor akaun kami. Jadi type Maybank. Masukkan je video animasi pin mem. Ni kalau kata orang nak tengok lah. Nak tengok pula kalau orang nak minta nombor account. Jadi kita pergi sini, klik account. Okay, kita save kat sini. Kemudian kita pergi ke add lagi. Kita pergi ke bahagian, kita pergi ke bahagian pula, kita type berkaitan dengan contohnya apa yang selalu orang tanya. Contoh, ini adalah contoh package yang kami tawarkan. Okay, bagi link lah, bagi link dan sebagainya. Shortcut ni kita buat contoh, contoh. Jadi anda tak perlu nak type lagi lah. Okay, okay, jadi nanti kita tengok macam mana dia berfungsi. Okay, okay, kemudian lepas dah settle semua tu. Okay, lepas dah settle semua tu, contohnya anda dah pergi ke sini, anda dah selesai untuk set up semua business setting anda. Okay, alright, ni masih kosong lagi lah business. Okay, ni bila anda dah selesai semua. Okay, contohnya kalau ada orang yang message anda ketika ni, contohnya kan kita buat satu message lah. Okay, saya try untuk message nombor ni, nak tengok apa yang berlaku. Okey, nampak tak bila saya call je ni kan, pada waktu ni saya saya message pada pada pukul lebih kurang pukul 4 pagi lah ni kan, saya record video ni. Okey, bila saya message buat kali pertama, first bila saya kata hi, dia akan kata
Selamat datang ke video animasi premium. Boleh kami bantu anda? Okey. Sebab apa? Sebab tadi saya dah set untuk dapat apa greeting message kan. Ini adalah greeting message. Okey. Kemudian dia akan bagi yang away message ni lah sebab dia WhatsApp saya pada pukul pula betul lah. Pada waktu bukan saya beroperasi lah. Okey. Okey, yang ni saya nak yang menarik macam tadi kan. Okey, ni dah ni. Katakanlah anda lah borak-borak dengan dia kan. Anda nak panggil apa yang anda lah setting dekat anda lah panggil untuk yang quick reply tu kan. Tadi ada lah ni, anda just palang ni and then dia ada keluar semua ni. Okey, menarik tak? Okey. Jadi tentunya kalau orang bertajam account, ini adalah account lah. Dan adalah just send saja. Dia mempercepatkan anda reply. Okey. Jadi satu lagi contoh yang yang best yang anda boleh buat adalah anda boleh label. Maksudnya contohnya kat sini anda pergi right ke klik ni, anda label chat ni. Contohnya new customer ke, new order ke, anda klik new customer and then save. Jadi anda tahulah yang bahawa prospek ni adalah new customer. New customer dia akan berlabel warna ni lah. Okay. Menarik, anda tahu dia new customer anda. Okay, nampak tak penggunaan WhatsApp for business ni sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mempercepatkan proses kalau anda menggunakan WhatsApp. Okey, dan kalau anda menggunakan WhatsApp sebagai satu medium untuk anda closing rate. Okey. Jadi kalau anda rasa itu saja untuk perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan bagaimana untuk set up business WhatsApp. Okey. Okey, bagaimana dengan tutorial tersebut? Okey, saya paling suka dalam WhatsApp for Business adalah berkaitan dengan dia punya quick replies. Quick replies dia, kita tak perlu lagi nak mencari-cari ataupun nak gunakan aplikasi lain untuk kita copy dan paste ke dalam WhatsApp kita untuk kita reply dengan pantas kepada kita punya prospek. Okey, jadi saya harap video ini memberi manfaat yang banyak kepada anda. Okey, jadi untuk soalan yang kita bincangkan ini, cuba anda komen di bahagian bawah ini. Bagaimana cara-cara skrip yang anda gunakan untuk close sale dalam WhatsApp. Okay, mana tu saya boleh membantu anda. Jadi sehingga bertemu lagi dengan video seterusnya, check it out and then jangan lupa subscribe saya punya video YouTube. Thank you very much dan jumpa lagi dalam video yang lain.